Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baron Art Channel, sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba mereview sedikit mengenai situs web yang menjanjikan kita uang tentunya guys ya. Jadi bahasan-bahasan kita di sini akan membahas sebuah situs web yang menjanjikan kita uang dengan cara kita menonton video gitu guys ya. Jadi seperti situs web sebelum-sebelumnya, sama tugasnya kita diharuskan menonton video dan kita akan mendapatkan imbalan dolar kayak gitu guys ya. Tapi masalah ini situs web membayar kita atau cuma situs web bodong, jadi belum jelas ya. Mari kita bahas di sini. Dan ini saya juga baru banget baru register guys ya. Langsung aja kita masuk pakai Chrome. Oh ya, tapi sebelum lanjut untuk pembahasan, saya ingatkan yang belum subscribe Baras Art Channel, diklik dulu tombol subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga ditekan loncengnya supaya sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari Baras Art Channel guys ya. Jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman supaya mereka juga tahu channel ini guys. Oke, langsung aja kita masuk ke Chrome. Oke, masuk ke Chrome, kemudian coba kita ke tab baru ya. Ke tab baru, masukkan URL-nya. Ini dia. Oke. Namanya WinTube guys ya. WinTube. Nah. Jadi ini guys ya tampilan awal kita ketika masuk ke situs web ini. Ketika sahabat belum mendaftar, jadi seperti ini tampilannya guys. Diminta untuk memasukkan nama depan, nama keluarga. Jadi ini nama depan, nama belakang. Dan ini untuk tanggal lahir, jenis kelamin pria atau wanita. Kemudian surel ini kita masukin email kita guys, dan kata sandi. Kemudian centang bagian saya bukan robot ini guys ya. Kalau udah punya akun kita coba aja sign guys ya. Kalau udah punya akun, sahabat cukup klik di pojok kanan atas yang garis 3 ini. Nah, kita tekan yang ini guys, gabung ini ya. Login berarti kan. Kita masukkan email kita dan kata sandi kita, guys. Oke, masuk ke akun saya. Dan ini guys tampilan yang ada di dalam situs web ini. Jadi saya barusan daftar, dan di awal daftar kita itu kita udah dikasih imbalan 5 US dollar ini guys ya. Bisa dilihat ini saldo rekening 5 US dollar. Dan tugas kita untuk mendapatkan tambahan pundi dolarnya itu guys, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita cukup menonton video-video yang ada di daftar sini dengan imbalannya yang seperti guys bisa dilihat ya. Video 1 kita mendapatkan 0,61 US dollar. Jadi dari nominalnya ini lumayan masuk akal guys ya, ketimbang situs web yang aku bagikan sebelumnya yang kayak YBU Videon kemarin itu kan terlalu apa ya, terlalu tinggi costnya. Cuman kayaknya itu fix bodong, nggak bisa ditarik. Tapi kalau seperti ini ngelihat penghasilannya dari sini itu masih 0,0 di bawah 1 US dollar, itu bisa jadi ini bisa ditarik ataupun sebaliknya sama-sama bodong juga nggak tahu guys ya. Cuman ini masih normal, ini cukup masuk akal guys untuk pendapatan yang sebesar ini untuk menonton video. Tapi ya nggak tahu ya, ini termasuk situs-situs bodong atau membayar kita. Dan coba kita masuk ke ini, ke menu ini ada apa ya di sini. Oh, cuma ini aja guys, cuma ini akun saya tentang kami. Coba kita masuk ke akun saya ya. Oke guys, jadi kita masuk ke akun ini. Kita coba lihat untuk profil ya. Nah ini guys ya, surel ini, ulang tahun ini, jenis kelamin pria dan keseimbangan 5 US dollar. Kita coba cari tambahannya ya. Saya akan coba klik video 1.
yang kita akan mendapatkan imbalan 0,61 US dollar guys ya. Kita coba klik. Oke, coba kita tonton. Dan ini ada semacam game gitu guys ya kayaknya. Oke, coba klik. Jadi durasinya 34 detik guys ya. Oke, kita play. Oke, lengkap. Apakah bertambah? Coba kita refresh dulu guys ya. Oke. Saldo saya bertambah 0,61 US dollar guys ya, dan ini total penayangan kita bertambah 1. Coba kita untuk ke video yang lainnya, video yang kedua ya. Ini 32 detik. Enggak ya. 0,32 US dollar maksudnya. Coba kita lihat guys, kita play dulu. Detikannya sama 34 detik. Oke, kita klik lengkap. Dan kita refresh lagi guys. Oke, sudah bertambah ya, bisa dilihat ya. Menjadi 5,93 US dollar dan total penayangan ada 2 guys ya. Oke. Oke, mantap. Mantap, mantap. Akun saya rujukan. Kita masuk ke menu rujukan dulu guys ya. Coba kita lihat ke menu rujukan ini. Oh, jadi kita bisa bagikan referral kita juga, menarik anggota kayak gitu guys ya, menarik member baru. Dan setiap member baru yang berhasil daftar dari referral kita, kita otomatis mendapatkan tambahan 1 US dollar untuk setiap teman yang mendaftar. Wow. Caranya gini guys, salin URL ini, klik salin kayak gini. Salin aja, salin ini. Oke. Dan sahabat bisa bagikan lihat Facebook, WhatsApp, atau pakai Twitter kayak gitu guys ya, untuk merekrut teman. Dan setiap satu teman yang berhasil mendaftar dari referral teman sendiri itu mendapatkan 1 US dollar guys. Oke, kita masuk, coba lihat lagi, masuk ke dashboardnya ini ya. Oke, aku masih penasaran yang untuk penarikan tadi guys. Coba kita lihat lagi guys, menarik. Jadi ini untuk withdrawalnya guys, untuk Western Union minimal 100 US dollar, dan PayPalnya ini minimal 80 US dollar. Dapatkan bayaran dengan transfer langsung ke akun Anda. Coba guys ya. File pembayaran gagal. Opsi pembayaran tidak tersedia karena jumlah yang diperlukan untuk pembayaran ini adalah 80 US dollar yang belum tercapai, guys. It's okay, enggak apa-apa. Ini nanti bakal aku genepin sampai 80 dolar, guys ya, buat pembuktian ke sahabat semua, demi sahabat semua ya. Buat sahabat semua biar ngerti, bener enggak ini akun ini, apa situs web ini membayar atau tidak. Saya akan genepin sampai 80 dolar dan akan mencoba menarik ke PayPal guys. Jadi nanti itu bisa ditarik atau cuma iming-iming belaka ya, dunia fana itu, dunia maya yang begitu asik gitu guys, anjay. Jadi sahabat biar ngerti, ini semua aku bikin buat sahabat semua ya biar tahu. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja guys ya. Kayaknya cukup sampai di sini aja untuk pembahasan. Jadi dari mulai awal kita register kan udah tahulah pastinya prosedurnya ya kayak gitu. Syarat mutlak untuk mengikuti situs web kayak gini ya tetap harus mendaftar terlebih dahulu, itu pasti ya guys. Dan menjalankan misi-misi yang diberikan sama situs web kayak gitu, harus juga caranya menonton video kayak tadi gitu guys. Oke, sudah pada ngerti guys ya. Oke.
kita kembali aja ke rumah, ke rumah kita. Oke guys ya, cukup sampai di sini aja untuk penjelasan dari situs web ini. Dan sahabat juga tahu tadi saya mencoba withdraw belum bisa karena belum mencapai batas limit penarikan yang kita harus mengumpulkan terlebih dahulu sebanyak 80 US dollar guys. Saya rasa untuk 80 US dollar itu bisa kita dapatkan dengan mudah guys. Yang penting kita rajin buat share referral kita dan mau setiap hari login buat nonton video. Saya rasa kalau durasi seminggu kita udah bisa ini dapatkan 80 US dollar guys di situs web ini. Cuman ya untuk pembuktiannya nanti guys, saya tetap berusaha akan mendapatkan 80 US dollar itu buat sahabat biar ngerti ya ini terbukti membayar atau tidak guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini aja penjelasan dari situs web ini, semoga bermanfaat. Kalau sahabat pengen mendaftarnya silakan aja lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi guys. Silakan aja masuk di situ, kemudian register dan silakan mencoba guys. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.